bersama cowok-cowok maco yang tergabung dalam Galaksi. Ya. Ternyata hati-hati kalau ketemu sama mereka. Kenapa, Kak? Karena kalau sekalinya mereka sudah marah, lewat semua orang. Masa sih? Emang diapain kitanya? Nih, kita mau kasih lihat ketika Ehan dia marah-marah. Seperti apa marah-marahnya ini dia? Ada iya gak sih? Eh, gengs, jangan ada yang berisik dulu ya. Gue mau review makanan ini di Instagram story. Oke, siap. Jangan berisik ya, guys, please. Hey, guys, aku baru aja makan makanan ini tuh enak diem. Lo bisa gak usah batuk dulu? Sorry. Suara batuk lo tuh masuk ke story gue. Diam. Gue tuh udah enak banget. Gue udah paling... sama orang yang sifat buruknya boleh diterima dengan alasan astrologi mereka, dengan alasan zodiak astrologi mereka gitu loh. Gua, please, mau zodiak lo apa, astrologi lo apa, itu bukan berarti lo bisa seenaknya sama orang. Gua nggak peduli lo lahir di bulan mana, orang kayak lo harusnya kagak lahir. Banget ya ngeliat mereka marah tuh takut gitu, kayaknya nggak berani ngelawan kalau sama mereka ya. Tapi supaya kalian kalau mau berantem jangan cuma lewat adu mulut aja ya. Okay. Tapi juga kan sebagai laki-laki harus bisa bela diri. Maco. Ya, kita mau ajarin kalian bela diri, kita punya ahlinya langsung bakal kita datangin sini. Wow. Oke. Berani nggak? Siap ya. Kita mau mendatangkan ini dia atlet judo kebanggaan Indonesia, Mas Krisna Bayu dan dua orang muridnya. Takut. Serem. Apanya yang serem? Apa yang serem sih? Aku dibanting. Gimana gitu kan? Kan kalian laki-laki. Ya, tapi kan bisa dilihat sendiri dong ini gimana lakinya. Sebentar ya. Mas Krisna Bayu, terima kasih banyak sudah mampir ke sini. Mau ajarin kita lagi bela diri. Oh iya. Judo itu kan terkenal karena bantingannya. Iya, betul. Iya kan? Kasur, masukin kasur. Let's go. Sini. Banting satu-satu kalau kalian memang merasa laki-laki harus berani dibanting. Coba ya. Kalian harus belajar judo sama mereka. Oke. Okay. Kita mau lihat. Saya mau diajarin dulu sama DP. Oh, mau diajarin sama DP. Mi udah bisa enggak, Mi? Udah. Keren, coba. Coba. Kapan dia belajarnya? Kemarin. Ayo, putar langsung. Ya, putar. Thank you, Guru. Coba deh. Ehan, coba Ehan. Rambut. Sumpah, jangan. Badan saya berat, sumpah. Berat. Dan saya. Jangan juga. Aduh. Lex, berikutnya. Tulang belakang saya itu ada masalah. Aduh, gak bisa nih. Ada masalah apa lagi? Aduh, bapak ini pegang-pegang switch deh, suka sama. Aduh, gimana? Ya ampun. Lo sekarang. Gue demen kayak begini nih. Hilang. Nah, ayo lo jangan ini. Lo ayo, tulangnya biarkan gue. Banting balik. Banting judi lo. Lu lawan dong. Lu bisa lah. Usir dia dari kampung ini. Gua mau pegang bajunya apa pegang lemasnya? Coba Gilang buktiin dong. Judi lo. Titikin. Gimana? Dorongan.
Oh, keren banget ternyata ya Gilang bisa ngebanting Mas Krisna Bayu. Eh tapi sebentar, kalau yang namanya olahraga judo itu kan selalu ada pemanasannya Mas Krisna ya. Supaya mereka juga panas dong. Coba ajarin kita semua termasuk mereka pemanasan kalau judo itu gimana aja. Ayo kesini. Duh. Kita. Coba diapain. Squat jam. Kasih contoh. Squat jam. Ayo. Squat jam. Aduh, ikutin. Squat. Ayo ikutin, siap 5 ya. 5 kali. Squat jam. Bentar. Eh, Mas, ikat dulu, sadar. Panjang loh. Nah, udah. Oh, lama nih. Ayo, 1, 2, 3, loncat. Squat jam. Ya, gitu dulu. 4, 2, 3. Lagi dong. Laki dong, lima. Laki dong, laki, ayo laki. Coba, okay. Satu orang sini, ajarin depan dia coba, gimana? Squat jam, 1, 2, 3. Susah loh. Kasian deh. Sekarang, plank. Plank? Jangan nangis dong. Oke, coba plank. Coba contohin. Ayo. Tata Nita. Ayo ikut. Tata Nita ikutan. Tapi pagiannya keren ya. Cepat. Siap. Biar tulangnya enggak jadi lunak. Aduh lama deh. Masa plank kayak gini sih? Ini mah bukan plank. Angkat. Angkat katanya. Plank dong. Plank itu enggak boleh nempel sama tanah ya? Enggak boleh. Lu jangan nempel sama tanah dong. Iya, ayo. Angkat. Yang mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, angkat. Angkat dong Gilang. Nah. Aduh, udah deh kayaknya. Udah deh, ini deh. Udah, lama banget. Oke, thank you.